Tim Bacot MV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yoi, hati-hatilah. Oke, cuy. Apakah bisa mengulang cerita serindu semua? Oke cuy, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Yoi, jadi kali ini kita arah pulang cuy. Karena masih lama waktu buka puasa, kita agak mutar sedikit. Kita hari ini touring mini cuy, tapi kita bagi beberapa part biar keren kontennya, biar nggak terlalu panjang. Oke, sok atuh gaskeun. Kita agak melipir ke tengah cuy. Sebenarnya sih gue lurus tadi, pulangnya agak lebih dekat lagi ya. Cuman kita sedikit melipir ini cuy. Wah, gue gedek nih. Nih motor nggak nyalip, nggak apa. Posisinya diem bae di situ. Teman-teman yang kampungnya daerah sini komen aja lah ya, mungkin lagi dirantau gitu. Ini kita sekalian ngabuburit cuy. Hai look, hati-hati. Ini mobil gede banget ya, ngabisin jalan anjay. Oke, semangat, gaskan cuy. Tapi di sini nggak ada hujan ya. Cerah cuy cuacanya di sini ya. Tadi di jalan gua dapat banyak genangan air, makanya nggak gua record gitu ya kan.
ngabuburit kayak gini nih, ukti-uktinya pada keluar semua cuy, yang cakep-cakep pada jalan-jalan sore gitu, nyari takjil atau sekedar muter gitu kan ya. Mungkin kita nanti lewat di pelosok cuy, lewat perkampungan gitu ya. Ini kita agak melipir ya, sedikit jauh sih ya sebenarnya. Cuman apa boleh buat, lagian ini motor udah lama nggak kita pakai, sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih cuy nggak kita panasin sama sekali. Oke, mantap ya kan. Yoi, hati-hatilah. Oke cuy. Ternyata motornya kenceng-kenceng di sini cuy. Apakah bisa tolong cerita serindu semua kenanganku. Oke, kita dadain cewek. Mantap cuy, enak sih kalau jalanan kosong kayak gini ya, minimal kita bisa ngegas dikit lah. Yoi. Kampung sini tuh cuy, dari pertama kita dapat pasar buah tadi ya, sampai ke sini-sini tuh rata-rata kerjanya di laut gitu, pelayaran gitu. Jadi orang-orang sini mayoritas kerjanya di kapal cuy, yang gajinya menjanjikan ya. Cuman resikonya ya gitu, nggak bisa, maksudnya setiap hari jauh dari keluarga gitu kan ya. Tapi apa boleh buat, itu emang udah jalan satu-satunya mereka yang mereka ambil gitu. Makanya di sini rumahnya agak gede-gede juga sih, agak cakep cuy. Ya karena kerjaannya menjanjikan gitu ya. No, jadi wah rumahnya cakep-cakep, eh. Tuh ya kanan kiri kita rumahnya ya. Lumayan gede-gede lah ya, beda lah sama yang kerjanya serabutan, nggak jelas gitu. Anjay, wih. Wah, kelilipan juga ya. Peletak-peletak. Ini waktunya bakal keburu nggak ya, soalnya kita agak melipir sih. Anjay, udah kayak petasan. Menara masjid tinggi cuy. Wih, ini masjidnya simple, warna putih ya, keren cuy.
emang gede-gede di sini, cuy. Kapan kita bisa punya rumah kayak orang-orang gitu? Wah, ini cewek tadi nih, cuy. Wah, ini cewek tadi nih. Kayaknya pulang kerja dia, cuy. Wah, hati-hati, Neng. Wah, ngeri juga nih cewek-cewek. Waduh, gua ngeri, cuy. Wah, ngeri nyelap-nyelip, ngeri ngebutnya. Anjay. Yoi. Jalannya parah, eh. Anjay, jalannya parah. Wih, banyak lubang, cuy. Banyak lubang di jalan. Bukan di jalan banyak lubang. Melipirnya kejauhan gak ya gua? Waduh. Mantap nih masjidnya Kang Bahar. Masjidnya Kang Bahar, cuy. Yang nama orangnya Kang Bahar gitu. Sebenarnya arah ke utara apa ke mana ini ya? Oke, bre. Yoi, ada yang lagi nyebrang. Wih, jalannya parah banget, eh. Wah, goblok, goblok. Nah, di sini kita harus belok kanan, cuy. Oke lah. Mungkin sekian dulu untuk vlog gua sore ini. Terima kasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya, cuy. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gua selanjutnya. See you next time video. Bye bye.